Halo teman-teman. Armadillo adalah hewan mamalia yang berasal dari Amerika Latin. Nama armadillo diambil dari bahasa Spanyol yang berarti lapisan besi. Hal ini sesuai dengan kulitnya yang sangat tebal dan ternyata anti peluru loh. Pernah ada seorang dari Texas yang harus dilarikan ke rumah sakit karena menembak seekor armadillo. Namun senjata makan tuan, armadillo tersebut tidak terluka sama sekali dan peluru yang ditembakkan kembali ke orang tersebut dan melukainya. Jadi penasaran kan betapa uniknya si kecil berlapis baja ini? Yuk kita simak fakta unik armadillo. Spesies armadillo. Saat ini, hewan yang hidup di Amerika Selatan ini memiliki 20 spesies yang berbeda. Spesies yang terpanjang bisa mencapai 3 meter atau 10 kaki panjang dan berat 2 ton. Armadillo raksasa menghilang pada akhir zaman es, yang berarti bahwa manusia pertama di Amerika saja yang pernah melihat hal itu. Popularitas besar armadillo biasanya digunakan untuk membuat atap atau kuburan. Seluruh tubuh mereka, yaitu kepala, punggung, kaki, dan ekor, ditutupi dengan lempengan tulang. Hanya armadillo 3 Bennett yang bisa meringkuk menjadi bola untuk melindungi diri dari predator. Armadillo lainnya menjalankan atau menggali lubang ketika mereka harus melarikan diri dari predator. Bisa lahir kembar 4. Reproduksi armadillo sangat unik. Meskipun musim kawin berlangsung pada bulan Juli, armadillo betina hamil pada bulan November. Hal ini disebut sebagai implantasi tertunda. Perempuan biasanya menunda kehamilannya hingga kondisi lingkungan menjadi memuaskan dan nyaman. Dari satu telur, 4 armadillo identik akan lahir yang disebut dengan kembar 4. Bayi armadillo lahir tanpa lempeng tulang. Dibutuhkan beberapa minggu untuk kulit lembut berubah menjadi baju besi keras. Si tukang tidur. Armadillo menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk tidur. Armadillo tidur 16-18 jam per hari dalam liang mereka. Dan pada saat subuh juga malam hari mereka gunakan untuk mencari makan. Si pendaki gunung. Armadillo juga pendaki yang sangat baik. Mereka bisa memanjat pagar jika mereka tidak dapat menggali di bawahnya. Pemangsa ular. Armadillo dapat memangsa binatang yang berbeda-beda dari serangga, larva, reptil, mamalia kecil, dan juga memakan tanaman selama musim dingin. Armadillo dapat membunuh ular dengan meluncurkan diri di atas reptil tersebut dan memotongnya dengan tepi cangkang keras mereka. Biasanya binatang ini membiarkan mayat hewan besar dalam sarangnya sampai membusuk untuk mendapatkan larva. Armadillo berpita 9 dapat memakan 40.000 semut sekali. Sementara armadillo raksasa dapat menelan 700 gram semut yang berarti 200.000 semut dalam hanya satu malam. Selama musim panas, armadillo berpita 9 aktif setelah makan malam. Sementara di musim dingin, hanya selama terik matahari saja. Semua armadillo berpatokan pada bau mereka saja ketika mencari makan. Bisa kena kusta. Armadillo adalah spesies lainnya kecuali manusia yang bisa kena kusta. Hal ini membuat mereka sangat berharga dalam penelitian penyakit tersebut. Nah, menarik bukan fakta-fakta unik tentang armadillo? Gimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih.